Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama channel Satwa Mania Cianjur Indonesia. Oke, teman-teman, saya lagi di Ciranjang. Ini lagi main ke rumah Pak Haji Dadan. Ini kakak saya. Di sini lagi nge-review ini tanaman bonsai sama hewan peliharaan di rumah. Ini hewan-hewannya unik sekali. Ada putri duyung ya, ikan duyung, ada ikan itu tuh namanya ikan arwana golden yang harganya miliaran rupiah. Nah, di sini kalau mau beli tanaman bonsai batok kelapa ya. Nah, ini teman-teman, bonsai batok kelapanya seperti ini ya, udah jadi ini. Nih, banyak sekali. Pokoknya ini mantap. Di sini, nah, yang ini yang paling unik ya. Ini bonsai kelapa, tapi ini batangnya dua, ini pohonnya dua nih. Ini calon kelapa nunggal. Kelapa nunggal ya naon teh ngaranna teh? Kelapa ciung. Nah, kalau udah tumbuh ntar, kalau sudah tumbuh ke atas, kalau udah gede ya, umuran 6 bulanan atau 3 bulan, kelihatan ini kelapanya, pohonnya kembar seperti ini. Nah, seperti huruf V ya. Yang punyanya ini Pak Haji Dadan ya. Ini kalau ada yang mau beli nih, bonsai batok seperti ini, ini harganya berapa Pak Haji? Dijual berapaan ini satunya? Ini ada bukan puluhan pohon, ini ratusan pohon. Nah, seperti ini udah bagus nih. Jadi kalian tidak perlu ngerakit ya, ngolah. Ini tinggal beli aja di sini, bisa dikirim. Nah, ini yang udah jadi. Nah, ini seberapa aman? Oke, Bang. Harganya seberapa ya? 200.000. Jadi Pak Haji Dadan ini sudah mengekspor kemarinnya ke Bandung, ke Jakarta, ke Bogor, Sukabumi. Ini jualnya 200.000, yang kayak gini 200. Nah, ini bagus sekali. Kalau yang kayak gini katanya seberapa ya? Sama harganya 200.000-an. Nah, yang ini 300. 300.000. Kemarin teman saya beli 10 batok 1.500.000 kasih diskon. Pak Haji Dadan ini kerjanya setiap hari ya, udah jadi haji. Kerjanya enak, cuman ngorek-ngorek batok kelapa ngasilin duit. Saya juga sekarang mau ngambil yang itu tuh. Kalau yang ini belum kelihatan besarnya, ntar saya mau bayar ini. Katanya ini pingin 5 juta, segini juga. Oh, mantap sekali ya, teman-teman. Di sini tuh, lihat. Keren banget. Jadi kalian kalau pengen bonsai kelapa, kalau mau ke Cianjur, tinggal di kontak saja ya. Di komen di bawah, nanti saya kasih share alamat Google Maps-nya. Bisa minta WA saya.
ini teman-teman, ini asli ya, bukan ditempel. Ini asli ini. Jadi si pohonnya dua. Ini pohonnya kembar. Ini bonsai batok kelapa fenomenal. Ini jarang sekali, sangat langka, dan harganya sangat mahal sekali. Kalau ada di seniman bonsai Indonesia ini pasti mahal. Nih, ini kembar, ini ntar jadi kelapanya, pohonnya jadi dua. Jadi kalau di Cianjur bahasa Sundanya, kalau kelapa dua ini disebutnya kelapa ciung. Jadi dua seperti ini, cagak ya. Oh, seperti nah, jadi yang seperti ini, kalau yang pengen bagus, ini di amplas, di pernis. Ini daunnya udah pecah. Ini mantap sekali ya. Karya anak bangsa, karya anak kampung. Ini lokasinya di Ciranjang, Kampung Pasir Manggah. Nah, di sini Desa Sindang Sari, RW 03. Ini Pak Haji ini seorang RW ya di sini, tapi dia kreatif sehari-harinya, dia ini menciptakan bonsai dari batok kelapa ya, mantap sekali. Nah, ini peliharaan Pak Haji Dadan ini sangat unik ya. Ini ada ikan duyung ya. Nah, ini ikan duyungnya besar sekali. Wuih, oh, ini ikan duyung ya, ikan duyung rumahan atau disebut ikan oranda. Ini dia punya ini juga, arwana, tukul arwana nih. Ini tukul arwana masih kecil. Ini arwana jenis golden, cuman masih kecil. Harganya lumayan juga. Nah, di sini juga masih ada ikan duyung. Nah, ini ikan duyung. Ini anak muda yang sangat berkarya. Bukan anak muda lagi, ini sudah tua. Dulunya Pak Haji Dadan ini seorang guru ya, guru satwa mania Cianjur. Sekarang udah pensiun. Ini sudah menjadi RW dan ini menikmati masa tuanya seperti ini. Ngorekkeun lauk ya, main ikan sama bikin bonsai dan tanaman yang paling unik. Ada janda bolong, ada ini keladi kelabang, keladi tengkorak. Nah, pokoknya mantap sekali teman-teman. Nih, nah, ini jenis ikan koi. Di sini banyak sekali ikan koi ya, karena di sini dekat danau Cirata, waduk Cirata, danau kolam-kolam di Jangari ya. Di sini banyak yang ternak ikan koi, jadi di sini harganya fantastis. Ada yang mahal, ada yang murah, tergantung kita kenal sama peternaknya yang punya kolam. Nah, di situ ada ikan patin juga yang kecil-kecil, teman-teman. Pokoknya mantap sekali. Kalian juga boleh di rumah kalau pengen melihara ikan, tinggal beli semen sama batako, bikin kolam mini seperti ini. Yang penting ada airnya di sini.
Jadi ini teman-teman, kalau sudah seperti ini, si bonsai batok kelapanya harus sering di grooming ya. Kalau bahasa di kucing itu ya, hewan itu di grooming, di biar ini biar mekar. Ini udah mirip seperti tawon ya, atau seperti semut ya, bentuknya lucu sekali. Kalau dilihat seperti burung unta juga bisa, seperti madu tawon juga bisa. Ini seperti jenis serangga, mantap sekali. Ini sampai akarnya sampai tinggi. Nah, keunikannya bonsai kelapa itu, jadi akarnya memanjang ke atas, daunnya mekar, pokoknya mantap. Yang ini mirip serangga ya, atau mirip hewan, bukan hewan ya, ini mirip serangga juga. Oh, ini mirip nonte lancah, mirip laba-laba, mirip laba-laba. Ini mirip laba-laba beneran. Ini udah di grooming sama Pak Hajinya seperti ini. Wah, mantap sekali. Ini udah pakai pot ya, yang itu belum. Ini kakinya ke bawah, kakinya ke bawah seperti alien. Dan ini pantatnya seperti bebek ya, kalau bebek berjalan seperti ini. Nah, jadi lucu sekali ini, si bonsai batok kelapa ini sangat unik. Sekarang lagi viral di Cianjur, banyak juga yang bikin bonsai dari kelapa. Kalau bisa beli kelapa di pasar juga bisa jadi, kalau nggak bisa mending beli. Nah, ini segini harganya 200.000 di sini. Yang ini lebih unik lagi, seperti ayam pelung ya. Bujurnya ke atas, ini bokongnya. Ini kakinya ke bawah. Pokoknya mantap. Oke teman-teman, itulah tadi ya nge-review pohon bonsai kelapa. Yang sana ada pohon bonsai kembar ya, disebutnya kelapa ciung kalau bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesia itu kembar ya. Itu sangat langka banget dan sangat mahal harganya. Oke, jadi cukup sampai di sini dulu videonya. Besok kita lanjut konten satwa liar di hutan bersama Satwa Mania Cianjur Channel. Oke, saya Ramdan, Satwa Mania Cianjur Indonesia. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komentar gratisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mantap.